Final sepak bola Asian Games 2018 pertemukan Korea Selatan kontra Jepang. Bertanding di Stadion Pakansari Bogor, Korsel langsung menekan sejak menit-menit awal. Beberapa peluang pun tercipta lewat bintang mereka Son Heung-min. Sebaliknya, Jepang diperkuat pemain di bawah usia 21 tahun tanpa kesulitan menembus pertahanan Korsel. Hingga 2 kali 45 menit, skor tak berubah 0-0. Di babak tambahan waktu, Son Heung-min dan kawan-kawan semakin tingkatkan penyerangan. Hasilnya Korea Selatan mampu pecah kebuntuan lewat Lee Sung-mo, manfaatkan umpan si Langson. 1-0 untuk keunggulan Korsel. Amankan kemenangan, Korsel pun terus menekan. Wang Chae-chan pun berhasil gandakan keunggulan Korsel menjadi 2-0. 5 menit jelang pertandingan berakhir, Jepang berhasil perkecil skor menjadi 2-1 lewat sundulan Ayase Ueda. Hingga pertandingan berakhir, tak ada gol yang tercipta. Korsel pun berhasil meraih emas Asian Games 2018. No, of course it's final, so I was a little bit nervous, but no, also I was a bit calm. It's like always, you know, like always when I play the game, so I feel very good, so it was nothing special for me. Dan keberhasilan Son meraih medali emas Asian Games 2018, maka dipastikan pemain berusia 26 tahun itu bebas dari wajib militer untuk negaranya. Tentunya ini semakin membuka jalan bagi Son untuk menapak karirnya di Premier League bersama Tottenham Hotspur.